unboxing bakso Aci Ceimas yang aku beli di Garut. Aku kan waktu beberapa hari yang lalu ke Garut ya. Nah, pas pulang aku beli ini. Ini kedua kali aku cobain. Jadi yang pertama aku pernah dikasih sama adik aku. Terus yang ini aku beli sendiri karena aku ketagihan, teman-teman. Nah, sekarang aku mau unboxing bakso acinya ya. Ini aku masukin freezer ya, teman-teman. Oh iya, harganya ini aku beli paket yang paling komplit. Harganya itu Rp35.000. Dan pas aku cek di Shopee juga ternyata bakso Aci Ceimas juga udah banyak yang jual, teman-teman. Buka ya, wah. Nah, kosong ya. Isinya juga banyak ya. Ada bakso acinya ini 2 biji, terus ada apa sih ini yang item-item ya? Ada siomaynya, ada bakso urat, ada tahunya, tahunya juga gede loh. Terus ada cuanki ya, ini cuankinya. Terus bumbu-bumbunya. Ini ada cikur sari rasa, jadi kayak semacam sukro, tapi ini rasa cikur gitu. Ini yang bikin enak sih menurut aku ya. Terus ada bon cabenya. Ini jeruk purut, jeruk nipis, kecap, sambal, saus. Nah, ini bumbunya nih. Aku nggak tahu sih bumbu apa, pokoknya ini yang bikin enak juga. Nah, sekarang aku mau langsung dimasak ya. Sini ikutin terus. Pertama-tama kita rebus dulu air hingga mendidih. Lalu siapkan mangkok. Masukkan bumbu yang ada di dalam plastik tadi ya. Lalu tuangkan kecap manisnya ke mangkok. Tuangkan juga cikur sari rasa ini yang bikin enak, teman-teman. Rasa cikurnya itu kerasa banget. Cikur itu bahasa Indonesianya itu kencur ya, teman-teman. Setelah air mendidih, kita masukkan bakso-baksonya ya. Semuanya kita masukkan kayak cuanki, terus bakso itu bakso cincang deh isinya kalau nggak salah. Siomaynya, pokoknya semuanya kita masukin aja. Tunggu sekitar 5 menitan. Nah, setelah matang kita tuangkan ke mangkok yang tadi sudah kita siapkan, teman-teman. Lalu setelah siap nih, kita kasih sambalnya sesuai selera ya. Pakai bon cabenya juga, saus kalau suka. Terus jangan sampai lupa jeruk nipisnya, itu wajib, teman-teman, karena yang bikin seger. Kita cobain langsung ya. Banyak loh ini porsinya. Sebenarnya aku sih nggak bisa ya, nggak akan sanggup ngabisin satu apa porsi ini, karena ini banyak banget. Jadi kalau bagi dua biasanya. Aku cobain dulu ya. Ini cikurnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.
asam, segar. Mungkin asamnya dari si jeruk nipis ini ya. Pedes, kalau pedes sih sesuai selera ya, karena aku nggak terlalu suka pedes banget, sedang-sedang aja. Jadi aku nggak semuanya full dikasih sambal. Nih sambalnya juga masih banyak nih sisanya. Bon cabenya juga masih banyak. Segar banget. Kita coba tahunya ya. Ini kayak ada siomaynya juga teman-teman. Di tahunya juga apa ya? Ini siomay itu apa sih? Kayaknya siomay sih. Juara pokoknya ya kak, basa acinya. Segar banget. Pokoknya disini tuh ada ini ya. Ini apa ya? Hitam-hitam ini nih. Yang, ini apa sih? Aku coba aja isinya apa? Kayak tulang-tulang gitu ya mas? Ini kayak ada tulang rambutnya gitu. Isinya tuh ini siomaynya juga ada isiannya. Baksonya juga bakso urat gitu loh. Pokoknya oke, manis banget. Nah ini bakso acinya. Ini kok kita bagi dua deh ya. Ada isinya nggak? Kalau nggak salah sih ada, tapi susah. Cuma aja deh. Ya, ada isinya. Isinya tuh enak kok. Benar. Buat kalian yang suka bakso aci, wajib banget nyobain bakso aci Cirima sini. Kalau nggak salah di Shopee juga ada. Aku pernah lihat. Pesan aja di Shopee, tapi kalau bisa yang nyari yang ekspres ya, karena bakso Cirima ini nggak bisa lama-lama di suhu ruang, harus di freezer. Jadi teman-teman, aku mau makan dulu ya. Makasih ya udah nonton videonya. Silakan langsung order bakso aci Cirima-nya ya. Assalamualaikum.